Kembali lagi channel Bang Andre 113. Cool, so cool, perfect. So guys, in this video aku akan memberikan tutorial cara bermain multiplayer di Craft. Mau tahu bagaimana caranya? Simak videonya. Oke, yang pertama di sini aku sudah memiliki 2 HP ya guys, HP pertama dan HP yang kedua. Oke, di sini di HP yang pertama ini kalian harus ke option terlebih dahulu untuk memastikan 2 tombol ini menyala ya guys. Multiplayer game dan broadcast LAN itu harus menyala guys. Kalau nggak nyala ini nggak bakalan bisa guys. Dan di HP yang kedua juga ya guys, option kita harus ke option dan harus memeriksa ini harus juga nyala ya guys. Kalau nggak nyala itu nggak bakalan bisa. Oke, kita lanjut ke HP yang pertama. HP yang pertama ini kalian tinggal klik play, lalu kalian kasih hotspot ke HP yang kedua kalian. Oke guys, ini adalah HP yang kedua milik aku. Lalu kalian tinggal ambil hotspotnya yang tadi di HP yang pertama aku tadi. Ini kita ambil wifi ya. Oke, ayo kita berpindah ke HP yang ke pertama. Oke guys, ini adalah HP yang pertamanya guys. Ini mapnya kosong. Kalian tinggal klik new. Lalu kalian tinggal kasih nama terserah apa aja. Lalu kalian terserah mau kreatif atau survival. Aku di sini pakai survival aja ya guys. Dan create new world. Oke, lalu di HP yang pertama ini kalian tinggal menunggu. Oke guys, ini adalah HP yang kedua. Kalian tinggal klik play. Ketika sudah keluar lah, kalian tinggal klik. Dan tada, ini dia guys. So guys, itu dia caranya. Dan see you next time next video. So cool, so perfect.